أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah ibu-ibu Masjid Ar-Rahmah Bangil yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita pertama-tama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan, kesanggupan untuk menghadiri majelis taklim ini dalam rangka talabul ilm, dalam rangka untuk mencari ilmu. Semoga perjalanan ibu-ibu semuanya dari rumah menuju ke majelis taklim ini termasuk di antara hamba-hamba Allah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din, yang artinya barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi hambanya yang terbaik, maka dia difahamkan dalam urusan agama. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada sore kali ini yaitu nikmat iman dan Islam. Nikmat iman dan Islam adalah merupakan kenikmatan yang sangat agung, bahkan lebih baik daripada bumi dan langit serta seisinya. Kenapa para jamaah? Karena dengan adanya iman dan Islam pada diri kita, maka kita menjadi manusia yang terangkat, manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kehinaan menuju kepada kemuliaan Islam.
dan iman. Jadi manusia itu apabila telah beriman, telah Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka artinya hidupnya telah terangkat. Di dunia menjadi hamba Allah yang dimuliakan. Ada kisah para jamaah di mana Nabi Adam alaihi salam bersama istrinya pertama ditempatkan oleh Allah di dalam surga. Kemudian melakukan pelanggaran. Setelah melakukan pelanggaran itulah maka Allah usir Nabi Adam ke dunia ini. Allah katakan ihbutu minha jamia. Turunlah kalian semuanya. Maka sejak itu Nabi Adam terjatuh ke dunia ini. Sedangkan dunia ini tempat kefanaan, tempat kehinaan. Karena makna dunia itu artinya rendah. Dunyan artinya rendah. Dari kata dana yadni danyan wa dunyan artinya rendah. Rendah, hina, tidak ada nilainya di sisi Allah. Bayangkan Allah itu punya nikmat namanya 100 jumlahnya. Punya nikmat rahmat jumlahnya 100. Dari 100 itu oleh Allah diambil satu saja. Satu saja dilempar ke dunia, dibagi-bagi antara hambanya. Yang beriman juga dapat makan, yang kafir juga dapat makan dari situ. Cuma satu saja. Jadi yang kita rasakan sekarang ini, ibu-ibu sekalian, cuma berapa? Cuman satu saja. Yang 99 total jenderal nanti akan diperuntukkan bagi siapa yang berhasil di dunia ini, Islamnya baik, imannya baik. Maka yang 99 nanti akan diberikan semuanya di surga. Ditambah lagi dengan yang satu ini, yang dari dunia, ditarik oleh Allah, dilengkapi. 99 ditambah satu, kembali lagi 100. Dan itu yang akan kita rasakan nanti di akhirat, di surga, apabila kita sekarang di lembah yang hina ini, Islam dan iman. Jadi cuma satu saja. Siang malam dikejar, dikejar, dikejar. Ternyata cuma berapa? Cuma satu saja. Itulah dunia. Sampai-sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mad dunya fil akhirah, perbandingan antara dunia dan akhirat itu, illa kama yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yammi falyanzur bima yarji au kama qala. Perbandingan antara dunia dan akhirat itu kecuali seperti seorang memasukkan telunjuknya ke dalam lautan kemudian ditarik kembali, sebanyak air yang nempel di jari, itulah dunia ini, kata Rasulullah. Lautan yang tak bertepi itulah yang 99 itu. Itu dunia. Nabi Adam dilempar ke dunia, ke tempat yang hina ini. Lalu Nabi Adam kemudian bertobat kepada Allah. Yang bawa Al-Quran silakan dibuka, mulai nyatet-nyatet ya. Kalau saya datang harus nyatet ya, harus bawa buku begitu supaya dapat berkat. Lihat pada surah Al-Baqarah ayat 37. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fatalaqqa Adam min rabbih kalimatin fataba alayhi innahu huwat tawwabur rahim.
ada yang sudah mendapatkan terjemahnya, baca dengan keras. Silahkan. Hitungan 1, 2, 3. Ada? Oh, tidak ada. Maka fatalaqqa Adamu min rabbihi, lalu Adam mendapatkan dari Tuhannya kalimatin, beberapa kalimat. Fataba alaih, lalu Adam bertobat kepadanya. Innahu huwattawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Berdasarkan ayat ini para jamaah, Nabi Adam terlempar ke dunia yang fana ini, yang serba banyak fitnah, banyak yang enggak enak lah pokoknya di dunia ini. Ya? Akhirnya Nabi Adam bertobat, fataba alaihi kata Allah. Maka diterima taubatnya. Ini artinya bahwa Nabi Adam dan Ibu Hawa, nenek moyang kita, sudah kembali lagi ke tempat yang mulia, ke tempat semula yang mulia, yakni ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal siapa yang ditinggal di lembah yang hina ini para jamaah? Tinggal siapa? Kita semua anak cucunya. Kita semua anak cucunya masih ditinggal di sini. Sekarang, karena sekarang waktunya kita memang. Waktunya kita. Kita sekarang ditinggal oleh Nabi Adam di lembah yang hina ini. Maka bagaimana supaya kita bisa kembali lagi ke tempat yang mulia, yang di situ Nabi Adam dan Ibu Hawa? Maka kita sebagai anak cucunya pun harus berjuang keras sebagaimana Nabi Adam berjuang, bertobat. Itulah jalan hidup ini. Itulah sunnatullah. Tidak boleh tidak, sudah. Ketika kita kepingin kembali bertemu dengan Nabi Adam di surga, maka sekarang kita harus berjuang keras menyelamatkan diri kita agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat kita, dan kemudian kita dikembalikan lagi ke tempat kita yang semula, yakni di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mediasinya adalah iman dan Islam. Lalu apa makna iman dan Islam? Iman artinya adalah at-tasdiq. At-tasdiq bisa dicatat ini ya, yaitu pembenaran. Makna daripada al-iman yaitu at-tasdiqul jazim, pembenaran yang pasti. Alladzi la yatatarraku alaihi syakkun lada muttaqidihi, yang mana tidak terjadi keraguan sedikit pun bagi yang meyakininya. Itulah al-iman. Makanya kalau masih ada ragu-ragu, belum, masih sakit imannya. Saya ini kok sakit terus, kenapa mbak? Sakit gigi deh. Entah kok sakit terus, kenapa? Imannya belum, imannya masih kecil. Baru sakit gigi aja sudah, waduh, sakit terus. Nyari kerjaan ternyata sepi terus. Baru dikurangi rezekinya sedikit sudah, kenapa ya? Hidup ini kok susah kok begini, ngeluh. Belum. Hah? Kriteria iman, idealisme iman belum ada. Kenapa? Karena yang dimaksud iman itu adalah at-tasdiq al-jazim, pembenaran yang pasti. Alladzi la yatatarraku alaihi syakkun, yang tidak terjadi keraguan. Kalau masih ragu-ragu, belum. Nanti ketendang iblis, langsung sami'na wa atho'na gitu ya. Masya Allah. Ada orang pakai salib, nawarin Indomie. Ya. Sekian lama nyari kerjaan, gak ketemu-ketemu. Akhirnya, bu, kenapa ibu susah? Pak pendeta, nyari kerjaan sekian lama gak dapat-dapat. Mau tak kasih Indomie? Tapi masuk gereja, sami'na wa atho'na. Masya Allah. Kenapa? Imannya masih kecil, dhaif. Bahkan bisa jadi dikatakan bukan orang beriman sudah, kalau sudah seperti itu.
Maka disitulah idealisme iman. Yang namanya iman itu adalah at-tasdiq, pembenaran, al-jazim, yang mantap, yang pasti, la yataqarrabu alaihi syakkun, yang tidak terjadi keraguan, barulah iman. Jadi kalau kita hari ini ternyata masih bingung terhadap Allah, bingung rizkinya Allah, bingung kenapa hidupnya kok saya sudah berdoa, tapi ternyata kok gak ada hasilnya. Ini belum. Sampai kapan? Sampai iman kita itu dalam keadaan apapun, Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhan. Sampai itu. Bahkan sampai tubuh kita hancur sekalian, Allahu Rabbi, dalam keadaan apapun, enak, sampai kepada dalam keadaan sekalipun, Allah Tuhanku. Masih ingat ibu-ibu mungkin ya, cerita-cerita tentang para orang-orang yang beriman di masa dahulu. Ada yang sampai mati kelaparan di jalan, tapi tetap iman. Ada yang dibunuh, ada yang digoro, ada yang digergaji, ada yang digoreng. Seperti di masa Fir'aun, masih tok digoreng, tetap iman. Ashabul Uhdud, kutila ashabul Uhdud, an-nari dhatil waqud, idhum. Nah, seterusnya gitu ya. Kisah tentang orang-orang yang dimasukkan di lubang yang ada apinya. Raja Jurhum saat itu ngamuk. Orang-orang yang beriman semuanya dimasukkan ke dalam api yang ada lubangnya ada apinya. Semuanya masuk karena iman, yakin Allah Tuhannya. Blup, masuk sudah. Sampai terakhir ada ibu-ibu karena bawa bayi sehingga ragu-ragu mau masuk. Tapi dia enggak takut dengan api sudah. Karena Allah sudah yakin dia, yakin Allah Tuhannya. Begitu mau masuk enggak jadi. Akhirnya putranya ngomong, "Ummah, ibu, jangan ragu-ragu. Nahnu ala haqqin." Kita berada di atas kebenaran. Langsung terjun saat bayi-bayinya. Itu iman. Ya, kalau ibu-ibu bangil, ar-rahmah, baru sakit gigi aja sudah, kok gigi terus, sopo sing nglarakno. Apalagi kemudian nuduh orang, paling-paling santet. Baru gitu aja sudah ngerengeng. Belum. Ini iman ibu ya. Jadi kalau kita bicara iman, itulah idealismenya. At-tasdiqul jazim billah. Pembenaran yang pasti terhadap Allah. Bi annallaha rabbuna. Bahwasanya Allah itu Tuhan kita. Wa rabbul alamina jami'a. Dan Tuhan alam semesta. Jadi di hadapan Allah jangan ragu-ragu, itulah iman. Jadi kalau suatu ketika yang namanya manusia, ibu-ibu juga manusia, suatu ketika mungkin tiba-tiba saja ada oleng, ada gak enak, maka saat itu tetap mantapkan. Pada saat ada setan berbisik macam-macam, mantapkan, ya Allah engkau Tuhanku dalam keadaan apapun. Karena setan terus akan berusaha. Setan itu terus akan berusaha menggoda kita. Sampai apa? Sampai iman kita pecah, hancur. Itu tujuan setan. Lihat surat Al-A'raf ayat 11 sampai ayat 17. Saya suka kalau ngaji begini ada korinya gitu ya. Ada terjemahnya, ada pakai apa namanya? Kayak dulu, pakai apa namanya? Ini pakai mic gitu ya. Tapi enggak apa-apa. Lihat saja kronologi perseteruan antara iblis dengan Nabi Adam di surat Al-A'raf mulai dari ayat 11 sampai ayat 17. Kesimpulannya dari ayat tadi, yang penting ibu-ibu sudah tahu, tatkala Allah menciptakan Nabi Adam, lalu iblis dan pasukannya dari para malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmain. Para malaikat semuanya sujud kepada Nabi Adam seluruhnya. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, dia menolak lagi menyombongkan diri. Ada dua kekafiran iblis. Dan dengan dua kekafiran ini, dua sebab ini saja, iblis jadi dilaknat.
Yang pertama kufrul ibad, kafir karena menolak, enggak. Yang kedua kufrul istikbar, kafir karena sombong, aku. Nah ini dua saja ya. Sementara kalau kita terkadang sampai 10 kesombongan, iblis cuma dua saja, menolak lagi menyombongkan diri. Maka Allah katakan, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya. Kenapa engkau menolak untuk sujud kepada apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Maka iblis mengatakan, ana khairun minhu, kata dia, aku lebih baik darinya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah, kata iblis. Sombong iblis. Makanya kemudian iblis dilaknat jadi orang kafir. Lalu bagaimana sumpah iblis setelah dilaknat? Lihat pada ayat yang ke-17. Iblis berkata, qala fabima awwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim summa laatiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shamailihim hatta la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis berkata di depan Allah saat itu, bersumpah, ya ini sumpah pocong iblis, wahai Tuhanku, karena engkau telah mencelakakan aku, maka akan aku halang-halangi mereka, siapa kita semua, dari jalanmu yang lurus. Akan aku datangi mereka dari arah depan mereka, dari arah belakang mereka, dari arah kanan dan kiri mereka, sampai engkau tidak mendapatkan kebanyakan mereka bersyukur. Subhanallah. Lihat Al-A'raf ayat 17 para jemaah. Sumpah iblis untuk mencelakakan kita Bani Adam, akan dihalang-halangi dari jalan Allah, jadi Islam, akan didatangi dari depan, belakang, kanan, kiri. Ini artinya jalur hablum minannas, jalur horizontal, sudah tidak ada yang benar. Jalur hablum minannas, hubungan antar sesama manusia, sudah tidak ada yang baik. Jalur depan sudah diblokir, haram. Jalur belakang sudah diblokir, haram. Jalur kanan, kanan sudah diblokir, haram. Jalur kiri sudah diblokir, haram. Sudah, ini sudah. Al-A'raf ayat 17, silakan lihat. Sehingga kalau kita hidup ini bersandar kepada sesama manusia, maka kita akan celaka. Kita akan mendapatkan yang haram, yang haram, yang haram. Ketika kita hanya bersandar kepada antar sesama manusia, tanpa ada berpegang teguh kepada yang di atas, yaitu jalur hablum minallah. Jalur hablum minallah, jalur vertikal, hubungan kita dengan Allah. Satu-satunya yang akan menyelamatkan kita para jemaah, apabila hubungan kita dengan Allah baik dan benar, barulah Allah akan menunjukkan, Allah sendiri yang akan menuntun mana-mana yang masih baik untuk kita, mana-mana yang masih benar untuk kita, mana-mana yang masih boleh untuk kita. Kapan? Ketika hubungan kita dengan Allah baik dan benar. Sholatnya saja jarang-jarang, ah sudah, hancur. Ngaji? Iya. Kapan? Setahun pisan. Ngajinya setahun pisan. Nonton sinetronnya setiap hari, mulai jam 6 pagi sampai jam 6 sore, sinetron, sinetron, sinetron. Wah, siapa takut, siapa takut. Wah, ngajinya setahun cuman sekali, hancur. Hancur ibu. Jangan coba-coba sudah. Berdasarkan Al-A'raf ayat 17 itu, depan, belakang, kanan, kiri, ini artinya iblis itu berkehendak untuk menghancurkan iman yang ada di dada kita 24 jam. 24 jam iblis
untuk menghancurkan kita, untuk menyeret kita ke dalam neraka yang paling dalam. Berapa jam dalam satu sehari semalam? 24 jam. Sementara ibu-ibu ngajinya misal setahun sekali, wah sudah hancur. Jarang berzikir kepada Allah, sudah hancur sudah. Gak pernah zikir. Baca Qur'annya sebulan sekali, sehalaman, hancur aja. Nah, ibu-ibu dalam satu bulan menghatamkan Qur'an berapa kali? Halo? Halo? Nah, satu juz? Satu bulan satu juz? Ajib. Ya kalau bisa lebih. Kalau bisa khatam ya, setiap hari one day one juz kalau bisa ya. One day one juz insyaallah setiap bulan bisa khatam. Begitulah para jamaah, ketika hidup kita mendekatnya kepada Allah kurang bagus, maka pasti kita akan hancur. Kenapa? Karena iblis itu 24 jam tidak pernah tidur. Iblis 24 jam mengintai kita. Kapan dia salah? Begitu melakukan kesalahan langsung masuk ke dalam tubuhnya. Itu iblis. Makanya kita harus hati-hati. Iman kita harus dijaga supaya mencapai at-tasdiqul jazim, pembenaran yang pasti. Itu makna daripada al-iman. Kemudian makna daripada al-Islam. Al-Islam artinya al-istislamu lillahi bit-tauhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'ati wal-ibti'adu 'anisy-syirki wa ahlihi. Islam itu adalah tunduk dan patuh kepada Allah dengan mentaati segala perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Bita'ati dengan taat, dan menjauhkan diri dari kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan. Itulah makna daripada al-Islam. Tunduk patuh kepada Allah. Itu makna Islam. Jadi kita masuk Islam itu artinya kita sebagai manusia memasuki areal tunduk patuh kepada Allah. Karena itulah ketika manusia itu sudah masuk Islam, pasti selamat. Kata Rasulullah, aslim taslam. Masuklah kamu kepada Islam, pasti kamu selamat. Karena ketika diri kita sudah kita islamkan, berarti kita telah memasuki areal selamat. Itu Islam. Islam berdasarkan kamus berasal dari tiga huruf saja. Sin, lam, mim. Salima. Salima. Artinya apa? Selamat, damai, sentosa, sejahtera. Itu makna Islam. Selamat, damai, sejahtera. Jadi ini makna dasar daripada Islam. Kemudian ditambah satu huruf hamzah. Salima jadi aslama. Aslama yuslimu islaman. Artinya memasuki keselamatan. Memasuki kedamaian. Memasuki kesejahteraan. Subhanallah, ternyata makna Islam itu di situ. Berarti seharusnya kita umat Islam juga harus seperti itu. Damai, sejahtera. Seharusnya seperti itu. Antar ibu-ibu, jamaah ar-Rahmah, Masya Allah, jamaah ar-Rahmah, luar biasa, satu dengan yang lainnya saling tolong-menolong, saling apa namanya, kasih-mengasih, saling menasehati, saling kunjung-mengunjung, subhanallah, saling berbagi. Sehingga orang lain melihat, Masya Allah, Islam itu ternyata indah ya. Nah, sudahkah seperti itu? Halo? Nah, ya, ini PR. Padahal itulah seharusnya. Makanya para jamaah,
Kalau kemudian Islam dituduh radikalisme, dituduh teroris, dituduh kelompok garis keras, itu salah. Kenapa? Karena Islam itu makna dasarnya saja damai, selamat, sejahtera. Dan Islam ini agama Allah. Bagaimana mungkin agama Allah radikal? Bukankah Allah Rahman Rahim? Di dalam Islam para jamaah, kita diperintah untuk bersaudara. Tidak boleh saling bermusuhan. Tidak boleh saling cekal-mencekal. Dengki ini tidak boleh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana." Wahai kaum muslimin, kata Rasulullah, janganlah kalian saling benci membenci. Jangan saling benci. Jangan saling membelakangi, gak nyopo, petok gak nyopo peleroan tok. Peleroan. Antar jamaah Ar-Rahmah kepetok. Padahal kalau ngaji jadi satu. Hanya karena sepele tiba-tiba gak nyopo. Ini manusia. Apa kata Rasulullah? Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Lalu apa kata Rasulullah? Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Subhanallah. Mari kita praktekkan bahwa Islam itu agama kebenaran. Jadikan orang Sa'bamil itu melihat ibu-ibu jamaah Ar-Rahmah sudah langsung percaya, ternyata Islam itu indah. Lihat jamaah ibu-ibu Ar-Rahmah, luar biasa semangat keislamannya, kebaikannya, masya Allah, santun, penyayang, ukhuwahnya tegak, saling take and give, saling tanasul, memberi nasihat, juga saling kunjung-mengunjung, antar-antar cemilan, masya Allah. Sehingga orang-orang melihat itulah sebenarnya Islam. Islam bersaudara, kata Rasulullah. Al-Muslim lil Muslim, al-Muslim akhul Muslim. Muslim itu adalah saudara bagi Muslim yang lainnya. La yadzlimuhu, tidak boleh menganiayanya, wa la yuslimuhu, tidak boleh menyerahkan ke musuh. Itulah Islam. Jadi kalau ibu-ibu Ar-Rahmah ini misalnya masih suka satron-satron, ada enggak sore ini di antara ibu-ibu yang masih nyatru antar jamaah? Kalau ada, maju ke depan. Ada? Kalau ada silakan maju ke depan. Mau tak bayat? Wallahi para jamaah, ayo kita jadi muslim yang benar. Muslim itu bersaudara. Nyatakan semua umat Islam saudaraku. Saudaraku. Tebarkan senyum dengan sesama muslim. Kalau perlu ibu-ibu punya usaha, bagi-bagi supaya punya pekerjaan semuanya. Jangan diambil sendiri, dipek dewe, jangan. Ada di antara ibu-ibu Ar-Rahmah yang punya bisnis jualan keripik tempe, misalnya. Ternyata orderannya banyak, diiris-iris dewe, sedina suami gak mari-mari, kapok ngono. Oh, diiris dewe. Dibagi, mana ibu-ibu yang belum punya kerjaan? Ini bu, sampean kerjakan, sampean bagian bungkusi, sampean bagian goreng, sampean bagian nganter, sampean bagian ini. Subhanallah, bagi-bagi, sesama muslim. Allah memberi ancaman kepada kita ketika kita tidak mau bersatu sesama beriman, sesama muslim, bermusuhan, gak mau akur, masing-masing fanatisme kepada kelompoknya dewe-dewe. Lihat surat Al-Anfal ayat 73. Segera Al-Anfal 73. Allah Subhanahu wa taala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. Artinya, orang-orang kafir satu dengan yang lainnya saling lindung-melindungi. Kata Allah, illa taf'aluhu, jika kalian orang-orang yang beriman, ibu-ibu ar-rahmah, tidak melakukan konsolidasi antar ibu-ibu muslimah seperti itu, apa kata Allah? Takun fitnatun fil ardi, akan terjadi fitnah yang besar di muka bumi. Wa fasadun kabir, dan kerusakan yang besar. Ini ancaman. Orang kafir itu Tuhannya sama atau beda-beda? Beda-beda. Ada yang bertuhan Yesus, ada yang nemu kuburan tua disembah. Kuburan tua? Ini kuburan tua, kata orang itu sudah 200 tahun disembah. Ada batu besar disembah. Ada yang nyembah Kris kalau munyan, ada yang nyembah Gus, Kiai, Ustaz, ada yang nyembah pohon, ada yang nyembah berhala. Tuhan mereka beda-beda. Bahkan ada yang nyembah di mana itu? Ada yang nyembah buntutnya sapi. Sapi dianggap dewa. Jadi kalau ada sapi lewat, oh Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan. Ketika sapi nyeletong, oh celetongnya diambil emas itu. Hah? Tuhan mereka beda-beda, tapi apa kata Allah? Orang kafir itu satu dengan yang lain saling lindung melindungi. Untuk apa? Menghadapi orang yang beriman kepada Allah. Makanya ancaman Allah apa? Jika kalian tidak melakukan hal yang serupa, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Sesama muslim gak akur, bahaya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ingat tantangan kita hari ini, dunia secara umum mulai mereka mengarah kepada menekan Islam dan umat Islam. Umat Islam ditekan supaya Islam dan umat Islam dikatakan radikalis, dikatakan teroris, dikatakan agama yang membosankan. Sampai di Indonesia sudah terjadi di mana ada yang mengatakan bahwa Indonesia tidak akan maju dengan agama, katanya. Ibu-ibu mungkin tahu, sekarang ada upaya untuk menghapus pendidikan agama karena dianggap racun, kata mereka. Mulai Islam ditekan-tekan. Seakan-akan yang membuat semua kerusakan, kemandekan, ketidakmajuan itu seakan-akan Islam. Padahal Islam seperti yang kita katakan tadi, agama damai, agama persatuan, agama kesejahteraan, itu Islam. Cuma permasalahannya begini loh, khususnya di Indonesia ini, ketika Islam diajukan belum dibaca, belum dikaji sudah langsung ditolak. Ini permasalahannya. Padahal Allah menurunkan Islam itu agar oleh manusia dijadikan pertimbangan dalam kebijakan-kebijakannya, dalam mengatur negara, timbang dengan Quran dan Sunnah, dengan Islam maksudnya. Dalam membuat perundang-undangan apapun, mau bekerja, mau apa, timbang dengan Islam. Supaya apa? Supaya jalannya benar dan selamat. Itulah tujuan Islam diturunkan. Tapi lagi-lagi belum dibaca, belum apa, sudah langsung tidak. Akhirnya apa? Ngambil sistem liberal, ngambil sistem ini, sistem ini, sistem ini, yang akhirnya rusak kehidupan ini. Maka sekarang PR bagi kita umat Islam, apakah kita akan ikut-ikut mereka? Maka kita juga akan rusak. Mari kembali kepada Islam, pelajari Islam yang benar, kemudian praktikkan. Insya Allah dengan demikian kita akan menjadi mendapatkan kehidupan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu makna Islam. Jadi Islam artinya tunduk patuh kepada Allah. Suatu ketika
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seseorang dari para sahabat. Dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal Islam, apakah Islam itu, wahai Rasulullah?" Qala, "An yuslima qalbuka lillahi azza wa jalla wa an yaslama al-muslimuna min lisanika wa yadika." Al-hadis rawahu Ahmad. Islam itu, kata Rasulullah, yaitu hendaknya hatimu tunduk patuhkan kepada Allah Azza wa Jalla, dan hendaknya orang Islam lainnya selamat dari gangguan lidahmu dan tanganmu. Itulah Islam. Jadi Islam itu melarang kekerasan, melarang perpecahan, melarang satru-satruan. Dilarang di dalam Islam. Menganiaya orang lain tidak boleh dalam Islam. Berdusta tidak boleh. Harus jujur sesama muslim, sesama yang beriman. Itulah ajaran Islam. Jadikan di mana kita berada, karena kita muslim, orang yang ada di sekitar kita baik, sejahtera karena keberadaan kita. Sebab apa? Sebab kita muslim. Jadi kalau ibu-ibu misalnya ada di RT mana, ternyata RT itu kacau sejak ibu-ibu ada di situ, berarti keislaman ibu-ibu dipertanyakan. Sejak ibu ini masuk kampung sini, kacau kampung ini, berarti Islamnya dipertanyakan. Kecuali kalau begini. Kampung ini tadinya rusak. Rusak, gak ada yang sholat, gak ada yang apa. Perempuan-perempuannya, Masya Allah, pakaiannya cuma 1 senti. Jelek akhlaknya. Mereka sudah terbiasa dengan kerusakan itu. Begitu ibu-ibu yang pakai jilbab besar, mantep agamanya, istiqomah, datang ke kampung itu, bertempat di situ, tiba-tiba ibu-ibu ngajak ngadakan perubahan. Sampai di antara mereka ada yang berjilbab, ada yang pro dan kontra. Kemudian ada orang mengatakan, sejak ibu ini datang ke sini, kacau kampung ini. Nah, kalau seperti itu gak apa-apa, karena dalam rangka perubahan kepada yang positif. Ya, sebagaimana Rasulullah dulu datang di tanah di bangsa Quraisy, bangsa Quraisy dalam keadaan rusak total. Nabi datang, apa kata mereka? Muhammad memecah belah. Iya, memang memecah belah. Tapi yang dimaksud di sini, ketika kita datang di suatu kaum karena lesan kita jelek, perbuatan kita jelek sehingga kacau, berarti kita belum Islam yang sebenarnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang Islam, apa kata Rasulullah? It'amut ta'am, yaitu memberi makan kepada orang lain. Ini Islam, agama yang mengajarkan memberikan santunan, dermawan, itu Islam. Suatu ketika Rasulullah mengatakan, "Afsus salam ala man arafta wa man lam ta'rif." Sebarkan salam kepada siapa yang kau kenal dan yang tidak kau kenal. Subhanallah, inilah Islam. Jadi para jamaah, kalau selama ini ternyata kita ini masih saja terfitnah, masih saja kurang baik, maka mungkin karena Islam kita belum baik. Karena kalau Islam kita baik, sudah pasti baik. Karena saya sering mengajak kepada para jamaah, ayo di mana saja kita berada, jadilah kita ini mewakili Islam. Cukup orang lain melihat kita, faham ternyata Islam itu agama yang sangat baik. Kenapa? Karena keberadaan kita di situ menjadikan orang yang ada di sekitar kita menjadi baik pula. Inilah seharusnya Islam. Kemudian para jamaah, nikmat iman dan Islam, bahwasanya ketika kita Islam, Islam artinya iman yang zahir, sedangkan iman artinya Islam yang batin. Jadi hubungan antara Islam dengan iman,
Islam adalah bentuk iman yang nampak, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Sedangkan buah daripada menjalankan perintah dan menjauhi larangan adalah iman yang ada di dalam hati. Itulah hubungan antara iman dan Islam. Tetapi ketika disebut satu persatu apa itu Islam, maka memiliki makna yang berbeda. Apa itu Islam? Yaitu al-istislam lillah, tunduk patuh kepada Allah. Itu maknanya. Sedangkan al-iman adalah at-tasdiqul jazim billah, pembenaran yang pasti di dalam hati tentang Allah. Itulah makna iman. Adapun ketika disebut secara berbeda, misalnya Islam saja atau iman saja, maka yang disebut Islam adalah iman, yang disebut iman adalah Islam. Contoh ketika wahai kaum muslimin, maka yang dimaksud siapa? Wahai orang-orang yang beriman. Suatu ketika Allah memanggil hanya beriman saja. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa yang dimaksud? Semua orang yang Islam. Itu makna iman dan Islam. Nah, selanjutnya para jamaah, setelah kita menjalankan perintah, menjauhi larangan, maka kesimpulan yang terakhir adalah iman yang ada di dada kita. Itulah yang akan disebut sampai hari kiamat nanti. Orang yang beriman di dalam kubur mendapatkan nikmat. Setelah itu nanti di padang mahsyar mendapatkan naungan. Setelah itu dimasukkan surga. Sebutannya adalah iman, iman, iman. Karena iman adalah buah daripada amal Islam kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, di mana Nabi berkata, al-islamu ala niyatun wal imanu fil qalbi. Islam itu adalah yang nampak nyata. Islam itu adalah yang nampak nyata. Salat lima waktu kita, puasa kita, zakat kita, haji dan umroh kita, sedekah kita, jilbab kita, menjaga mata, menjaga telinga, berzikir kepada Allah, takut kepada Allah. Ini Islam yang nampak. Alaniyatun, nampak nyata. Terus wal imanu fil qalbi. Sedangkan intisari daripada ketaatan kita itu adalah iman yang ada di hati. Kemudian Nabi menunjuk ke arah dadanya tiga kali sambil mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Apa arti takwa? Arti takwa adalah takut kepada Allah. Itu adalah takwa. Yaitu ja'lus syai'i wiqayatan mimma yakhafuhu bintithali awamirihi wajtinabi nawahi. Islam itu adalah menjadikan sesuatu sebagai perisai dari akan datangnya siksa Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Itulah takwa. Ibu-ibu berangkat ngaji begini dalam rangka bertakwa, dalam rangka menjaga diri jangan sampai kena siksa Allah. Karena kalau tidak paham agama, Allah akan menyiksa. Salat lima waktu kita, kita jalani dalam rangka menjaga diri kita dari akan datangnya siksa Allah. Itulah takwa. Ibu-ibu meracak di pasar, hati-hati nimbang. Jangan sampai berat sebelah. Jangan sampai belum penuh sudah diangkat. Itu namanya takwa. Ketika menawarkan barang jujur, tidak ditambah-tambah, tidak direkayasa, itu artinya takwa. Dan begitulah makna takwa. Di mana letaknya takwa? Di sini. Karena urusan hati. Dan itu sebagai bentuk daripada iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat para jamaah, berbanggalah, berbahagialah, dan selanjutnya bersyukurlah kepada Allah di mana kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang beriman. Karena para jamaah, iman itu bukan karena kita bisa. Bukan karena kita bisa.
Wah, saya pasti beriman. Belum tentu. Betapa banyaknya orang yang strata pendidikannya tinggi sekali, tapi ternyata kafir. Ini menunjukkan bahwa iman itu bukan karena kemampuan kita, tapi iman itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menjadikan kita beriman, bukan kita sendiri. Lihat pada surah yang ke-10 ayat yang ke-100. Surat apa para jamaah? Surat yang ke-10 ayat yang ke-100. Surat yang ke-10 surat apa? Surat Yunus ayat yang ke-100. Allah menyatakan, maka nali nafsin antu'mina illa bi'idhnillah wa yaj'alallahu rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Yang artinya, tidaklah suatu jiwa beriman kecuali karena izin Allah. Dan Allah jadikan siksa itu bagi orang-orang yang tidak mempergunakan akal sehatnya. Ayat ini menunjukkan bahwa iman itu bukan karena kita bisa, tapi kita beriman sekarang ini karena Allah tunjuk, Allah izinkan kita untuk menjadi manusia yang beriman di antara manusia-manusia. Subhanallah. Sejak kapan kita ini dikehendaki untuk menjadi orang yang beriman? Sejak sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, kurang 50 ribu tahun. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini, pertama kali Allah menciptakan al-qalam, pena. Belum ada langit, belum ada bumi, aras juga belum ada. Saat itu aras Allah di atas air. Aras ada, Allah berada di atas air saat itu. Artinya di atas air yang maha besar. Wa kana arsyuhu 'alal ma', kata Rasulullah. Dan arasnya saat itu di atas air. Belum ada langit. Nah, sekarang aras Allah di atas langit yang paling atas. Allah ciptakan pena, kemudian Allah katakan, "Uktub," tulislah. Apa kata pena? "Ma aktub," apa yang aku tulis. Lalu apa kata Allah? Tulislah apa saja yang akan terjadi. Maka pena bergerak sekejap mata, mungkin sekedipan mata. Nama kita sudah ada, Ibu Nizar sudah ada, Ibu Yunus sudah ada, Ibu siapa lagi yang di sini ya? Ibu-ibu sudah ada di situ. Ya? Yang kafir juga sudah ditulis di situ. Misalnya Ibu Fulana kafiroh. Ibu Nizar muslimah, Ibu Johan kafiroh, misalnya sudah ada di situ. Sejak sebelum Allah menciptakan langit dan bumi kurang berapa? 50 ribu tahun. Nama-nama itu sudah ada. A si fulan muslim, si B kafir, si C muslim, si D kafir, munafik, fasik, musyrik. Ini mukmin. Soleh, sudah ada. Sudah ada. Jadi kalau ibu-ibu kita semua sekarang beriman kepada Allah sekarang ini, detik ini, karena memang sekarang waktu kita, berarti kita telah tertulis sejak itu bahwa kita sekarang menjadi orang-orang yang beriman. Itu artinya para jamaah, bahwa iman yang ada dalam tubuh kita ini titipan. Titipan dari Allah. Bagaimana orang yang menitipkan barang? Orang menitipkan itu karena ingin kepercayaan. Kalau yang dititipi itu bisa dipercaya, maka yang menitipkan senang, sehingga mungkin akan ngasih hadiah kepadanya, bahkan mungkin akan dikasih anugerah begitu. Karena apa? Ternyata dititipin bagus, amanah. Itu artinya orang yang menitipkan dan yang dititipi. Tapi kalau orang yang dititipi ternyata pengkhianat, penjilat, pasek, gak bagus, dititipin kurang baik, maka akan dicabut titipannya, betul? Akan dicabut. Begitu juga Allah menitipkan iman pada diri kita. Siapa kita?
kalau kita ternyata orang yang baik, taat kepada Allah, benar-benar ikhlas kepada Allah dan istiqomah, maka Allah senang dengan titipan itu. Sampai pada akhirnya, begitu sampai mati ternyata tetap dalam keadaan istiqomah, beriman kepada Allah dengan baik dan benar, makanya kemudian Allah hadiahkan kepadanya kunci surga. Itu maknanya para jamaah. Tapi kalau kita ternyata dititipin iman kurang seberapa perhatian, ngajinya setahun pisan, waduh, baca Qurannya setahun cuma sekali, satu halaman tok. Loh, kerjaanmu setiap hari apa? Nonton film. Ngejar dunia. Pagi dunia, sore dunia, malam dunia. Wallahi, sholatnya cepat kilat. Salamnya lamci. Salam lamci itu gimana? Langsung berbet, Pak. Dagangan ini, oh Bapak. Sudah nyetung dagangan. Lamci, salam, barek, meleci. Kalau sudah seperti itu, maka Allah yang menitipkan iman itu gak suka. Ini orang gak bagus dititipin. Kalau dicabut gimana? Kafir lah. Kalau kafir, masuk surga selama-lamanya. Untung-untung saja kalau belum dicabut. Memang Allah tahu si orang ini gak amanah dititipin. Buktinya apa? Imannya merana. Imannya lemah. Gak bagus imannya. Tapi Allah gak cabut. Sehingga nanti muncul hadir di hadapan Allah cuma bawa iman sak debu. Iman sak debu. Gimana itu? Tapi tetap selamat. Iya, tapi jegur dulu di neraka. Jegur dulu di neraka sampai sekian ribu tahun, ratus tahun, ribuan tahun, baru nanti diangkat ke surga setelah gosong tubuhnya. Kenapa? Lawang dititipi iman kok cuma dibawa sebesar biji debu di hadapan Tuhannya. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ngaji seperti ini kita akhirnya menjadi sadar dan bangkit kembali, sehingga kita memperhatikan iman kita lebih besar daripada yang lain, dan kemudian semoga kita nanti menghadap Allah dalam keadaan membawa iman yang baik dan benar. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, nampaknya sudah jam 5. Ada enggak pertanyaan dari para jamaah? Silakan kalau mau ada yang bertanya. Ada mic? Atau dengan suara yang keras, silakan. Ada yang bertanya? Monggo. Wah, ini suaranya kok kurang keras ini. Gih. Coba ibu maju ke depan. Ya, maju ke depan. Gih. Keutamaan? Oh, ngaji surah Al-Kahfi. Gih. Terima kasih. Membaca surah Al-Kahfi memang ada kekhususan di antaranya di hari Jumat dan fadilahnya besar. Tapi di luar Jumat bukan berarti gak boleh. Ya, baca Quran itu para jamaah setiap saat. Setiap saat. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man saghalahul qur'anu wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma uti as-sa'ilin. Siapa yang hidupnya disibukkan dengan membaca Al-Qur'an dan disibukkan dengan berzikir kepadaku, maka apa kata Allah, aku akan beri dia yang lebih afdol daripada orang yang meminta. Meminta itu diperintah. Ya Allah, berilah aku keselamatan. Ya Allah, berilah aku rezeki yang baik. Diperintah, wajib kita meminta kepada Allah. Jangan sampai tidak. Tetapi kalau ada di antara kita, dia enggak sibuk minta kepada Allah, tapi setiap hari sibuk baca Quran, khatam balik lagi, khatam balik lagi, khatam balik lagi. Atau sibuk dengan berzikir, bertasbih, bertahlil, bertahmid kepada Allah. Maka itu lebih baik daripada yang sekedar meminta.
Jadi silakan ibu-ibu mempunyai amalan rutinitas baca Quran setiap hari. Entah sehalaman, nanti besoknya, seminggu berikutnya bisa 2 halaman, seminggu berikutnya bisa 3 halaman, nanti kalau sudah khatam balik lagi, khatam balik lagi. Bagus. Membaca yang dinilai ibadah adalah Quran. Selain itu tidak. Khusus Al-Quran, membacanya saja ibadah. Dan Allah hitung pahalanya per huruf. Per huruf. Bismi, berapa huruf itu? 3. Ba, sin, mim. Ada pahala tersendiri. Per huruf. Dalam satu Quran berapa huruf? Kalau kita bisa setiap hari 1 halaman saja, berapa huruf itu ibadah kita? Silahkan para jamaah. Keutamaan Al-Quran lagi, bagi yang memang ahlul Quran. Ahlul Quran itu siapa? Ibu-ibu yang memang punya amalan Quran. Pagi, habis masak, selesai bersih-bersih masak-masak, mesti mandi, kemudian berwudu, salat duha, baca Quran. Sampai 3 halaman, baru ditutup, kemudian istirahat atau melakukan yang lainnya. Setiap hari seperti itu. Atau mungkin ngambil di sore hari, atau mungkin ngambil di salat malamnya. Tapi rutinitas seperti itu. Itu namanya ahlul Quran. Termasuk juga ahlul Quran, orang yang baca Quran kemudian diangen-angen sak maknane, setelah itu dipraktekkan dalam kehidupan sesuai dengan petunjuk syariat, itu juga ahlul Quran. Nanti para jamaah, ketika manusia bangkit dari alam kubur, bangkit yaumul ba'tsi, karena sebelumnya mati semua, manusia mati, malaikat mati, semuanya mati kecuali Allah dan yang diizinkan oleh Allah. Begitu sudah dihidupkan, bagi ahlul Quran yang memang dia keluarganya Al-Quran, sebab ngamalkan, baca, Masya Allah, cinta, baca, ngamalkan. Tiba-tiba saja Quran itu, kalau memang, kalau laki-laki ya ganteng begitu ya, kalau perempuan saya mungkin juga cantik begitu para jamaah, tiba-tiba ada di sebelah kanannya, langsung kita katakan assalamualaikum, what's your name, begitu. Siapa anda? Maka dia mengatakan, ana akhuka al-Quran, aku adalah saudaramu Al-Quran. Kemudian Al-Quran menjulurkan tangannya, kita pun bersalaman dengannya, langsung kita ditarik menuju surga. Di surga kemudian ada firman, iqra wartaqi, baca dan tingkatkan bacaanmu. Karena setiap hari memang baca, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, habis balik lagi. Sampai An-Nas habis balik lagi, akhirnya ya hafal. Sebab nanti di surga itu para jamaah, Quran yang bisa kita baca adalah Quran yang berhasil kita baca di dunia. Semakin lancar bacanya di dunia, semakin lancar nanti di surga. Tapi kalau khatamnya cuma setahun sekali, ya mungkin nanti agak terbata-bata. Bismillahirrahmanirrahim. Kena setahun sekali gitu loh. Kalau setahun 10 kali, 15 kali lancar begitu. Maka setiap kita membaca Quran, surganya naik. Naik. Sampai terakhir di mana kita lupa, disitulah derajat kita. Biasanya cuma 1 juz toh. Akhirnya sampai saya kulus gak baca sudah. Begitu saya kulus mandek, balik lagi Al-Fatihah. Begitu saya kulus balik lagi. Begitu nanti sampai di saya kulus, gak bisa meneruskan. Saya kulus, lus. Mandek, ya di situ surganya. Tapi kalau dari Al-Fatihah rutin terus sampai An-Nas, disitulah nanti derajatnya. Wallahi para jamaah, itulah Al-Quran. Semoga kita menjadi ahlul Quran. Keluarga kita menjadi ahlul Quran. Anak-anak cucu kita menjadi ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita nanti dikumpulkan bersama keluarga seluruhnya, bersama anak cucu semuanya di surga Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu-ibu, sampai di sini pengajian kita. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم